Media Jepang anggap hadirnya Martin Paes bakal wujudkan mimpi Shin Tae-yong bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Media asal Jepang, Ho Chi News menilai kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia menjadi kabar baik untuk pelatih Shin Tae-yong. Sebab impian Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 kini bisa semakin terwujud. Ho Chi News memandang bergabungnya Martin ke Timnas Indonesia sebagai hal positif. Menurut media Jepang itu, Shin Taeyong akan berupaya keras membawa Timnas Indonesia untuk kali pertama mentas di Piala Dunia. Shin Taeyong, yang berusaha membawa Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, menjadi lebih kuat, tulis Ho Chi News. Dengan hadirnya kiper kelas Eropa, seperti Martin Paes tentu akan membuat skuad Garuda lebih tangguh, lanjutnya. Persaingan di grup C tentu akan semakin seru. Melihat di grup tersebut, ada Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang sudah sering masuk ke Piala Dunia. Tegas media Jepang tersebut, Timnas Indonesia sendiri memang belum pernah tampil di ajang Piala Dunia. Namun demikian, Indonesia pernah terhitung sekali tampil di ajang tersebut ketika masih menggunakan nama Hindia Belanda. Tentunya, ini merupakan kesempatan emas bagi Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Saat ini, Timnas Indonesia sudah berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, tinggal satu langkah lagi untuk Timnas Indonesia bisa bermain di kompetisi tertinggi sepak bola, yaitu di Piala Dunia. Nama Dilan Fenton mungkin bisa jadi salah satu referensi buat Timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Jens Raven yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian timnas Indonesia. Selain pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Dylan Vente asal klub Liga Skotlandia, Hibernia FC dan sekarang sedang dipinjamkan ke Pek Zwolle Liga Belanda. Dilan Vente yang berusia 25 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Dilan Vente punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Dilan Vente, gelandang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Dylan Vente merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Rotterdam pada tanggal 9 Mei 1999 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Dylan Vente memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Dylan Vente adalah pemain gelandang yang memiliki darah keturunan Belanda, Indonesia, Suriname kini bergabung dengan Pek Zwolle, tulis Indonesia Talent. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak tujuh penampilan dan mampu mencetak tiga gol serta satu assist pada musim 2024-2025. Gimana nih menurut kalian, apakah sosok Dilan Vente layak untuk memperkuat timnas Indonesia? Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengungkapkan bahwa akan memberikan kabar terbaru terkait pemain keturunan yakni Mes Hilgers. Seperti diketahui, Mes Hilgers masuk dalam daftar pemain yang diinginkan oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan pada beberapa tahun terakhir telah mengajukan beberapa nama pemain keturunan untuk segera diproses naturalisasinya. Bahkan akhir bulan Juli lalu, Shin Tae-yong kabarnya telah menelepon Mes Hilgers untuk yang ketiga kalinya. Shin Tae-yong menanyakan terkait minatnya Hilgers untuk membela Timnas Indonesia. Higgers pun menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia, namun saat ini ia memang masih terus fokus pada karirnya di FC Twente. Yunus Nusi juga mengatakan bahwa pemain klub asal Belanda itu memang saat ini masih fokus dengan klubnya. Maka dari itu belum juga memberikan respon permintaan dari PSSI terkait dokumen tersebut. Namun, PSSI juga berharap dalam waktu dekat ini pemain tersebut bisa memberikan jawaban yang pasti. Untuk itu, Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI akan segera memberikan update terkait kejelasan nasib pemain tersebut pekan depan. Sebab sampai saat ini PSSI belum juga menerima dokumen apapun dari MS Hilgers. Kalau terkait pemain itu, mungkin minggu depan baru bisa saya kabari, ujar Yunus Nusi kepada bolasport.com. Artinya saya belum bisa nerima dokumen apapun untuk sampai saat ini, ucapnya. Terkait itu, PSSI sebelumnya juga terang-terangan mengungkapkan bahwa pihaknya tak akan memaksa pilihan MS Hilgers. Media Thailand, Hairat, langsung ketakutan Martin Paes kini sudah resmi bisa perkuat timnas Indonesia. Menurutnya, Suat Garuda akan makin tangguh dengan hadirnya kiper berbakat dan bertubuh jangkung itu. Ya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar bahagia soal nasib Martin Paes dalam membela timnas Indonesia. Setelah penantian panjang, Martin Paes dipastikan Erik Thohir kini bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini pun turut jadi sorotan media Thailand, Thairat. Mereka menyoroti kehadiran Martin Paes di skuad timnas Indonesia yang tentunya perlu diwaspadai para rivalnya di laga-laga mendatang. Timnas Indonesia mendapat keputusan dari FIFA terkait naturalisasi kiper Belanda Marten Paes. Pada 18 Agustus, Sepak Bola Indonesia mendapat kabar baik dari Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA. Setelah sekian lama berupaya menyelesaikan permasalahan proses naturalisasi kiper Martin Paes, tulis Tairat, dikutip Senin, 19 Agustus 2024. Secara spesifik, menurut Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, FIFA telah resmi memberikan izin kepada kiper kelahiran Belanda, Martin Paes untuk bermain bagi timnas Indonesia. Tepat sebelum Garuda mengikuti babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 di Asia, lanjutnya. Perlu ditambahkan bahwa penjaga gawang Martin Paes lahir pada tahun 1998 dan memiliki tinggi badan yang sangat tinggi, yaitu 1,91 m. Dia memiliki nenek yang berkewarganegaraan Indonesia dan saat ini bermain untuk Dallas Club di American Professional Soccer League (MLS), jelas Thairat. Dengan demikian, pada babak tiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, Martin Paes pasti bisa bermain untuk timnas Indonesia. Khususnya, pada Piala AFF 2024 yang digelar akhir tahun ini, ia juga berkesempatan bergabung dengan skuad Garuda, pungkasnya. Media asal Belanda, Belanda Football League. Mendoakan Timnas Indonesia berjaya di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai Martin Paes resmi bisa membela skuad Garuda. Menurut media Belanda tersebut, Paes akan berperan penting dalam perjuangan Timnas Indonesia di Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona nanti. Dengan hadirnya Paes, jelas Timnas Indonesia semakin kuat di lini belakang. Paes sendiri adalah kiper utama klub Liga Amerika Serikat FC Dallas. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Paes diharapkan bisa menjaga gawang Timnas Indonesia dari perlawanan keras tim-tim Grup C seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Menariknya kabar bahagia itu juga disambut baik oleh media Belanda, Belanda Football League. Media tersebut mendoakan Timnas Indonesia sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026. Belanda Football League ikut mendoakan karena tahu timnas Indonesia akan semakin kuat dengan hadirnya Paes di bawah Mister Gawang. Media itu pun percaya peran Paes bisa menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak keempat atau bahkan langsung mendapatkan tiket via finish dua besar di fase grup tersebut. Selamat untuk timnas Indonesia, Martin Paes akan menjadi karakter penting bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia nanti, bunyi pernyataan media Belanda, Belanda Football League. Media Vietnam, Teta Ovan Hoa, menyinggung soal postur menjulang Martin Paes Usai sang pemain resmi diizinkan FIFA membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi kabar baik terkait rampungnya kasus Martin Paes di CAS, pengadilan arbitrase olahraga. Kiper FC Dallas itu akhirnya diizinkan FIFA memperkuat timnas Indonesia. Paes sejatinya sudah menjadi WNI per 30 April 2024. Namun, ia belum bisa memperkuat timnas Indonesia lantaran ada masalah administrasi dalam perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI di FIFA. PSSI lantas membawa masalah itu ke CAS. Setelah menunggu berbulan-bulan, pengadilan yang berkedudukan di Swiss itu memberi kabar baik. Banding dikabulkan dan PAS bisa berkostum timnas Indonesia. Kabar itu membawa aura positif bagi penggemar sepak bola Indonesia. Namun, media Vietnam kata Van Hoa, justru menyoroti tinggi badan sang pemain dan status naturalisasinya. Tim Indonesia akan menggunakan kiper Belanda yang punya tinggi badan lebih dari 190 cm di kualifikasi Piala Dunia 2026, bunyi artikel di media tersebut, dikutip Senin, 19 Agustus 2024. Postur Paes memang terhitung raksasa untuk kesebelasan asal Asia Tenggara. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui bertinggi badan 191 cm. Hadirnya Paes dapat menambah kekuatan Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi, lawan-lawan berat sudah menanti. Terdekat, Paes bisa dipanggil untuk laga kontra Arab Saudi 5 September dan Australia 10 September. Patut dinanti apakah sang penjaga gawang bisa memberikan kontribusinya atau tidak. Sementara itu, Shin tampak belum puas dengan kualitas penyerang-penyerang yang bermain di liga lokal. Alhasil, memanggil pemain keturunan menjadi solusi untuk saat ini. Shin sekarang bisa tersenyum. Sebab, sudah ada tiga calon pesaing bagi Struik di lini serang. Mereka adalah Romeni, Raven, dan Zidjestra. Jens Raven sudah resmi menjadi WNI sehingga tinggal dipanggil saja ke Timnas Indonesia. Striker FC Dordrecht U 21 itu mampu membuktikan ketajaman bersama Timnas Indonesia U 19 di Piala AFF U 19 2024. Sedangkan Romeni dan Zijestra harus lebih dulu menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Kabar baik datang dari nama yang disebut belakangan lantaran mengaku sudah mengurus dokumen-dokumen untuk kepindahan kewarganegaraan. Sosok Zijustra sendiri masih cukup asing. Pemain berusia 19 tahun itu saat ini sedang memperkuat SC Volendam U21. Sejauh ini, Zijustra baru terlihat tajam di kompetisi kelompok umur. Total striker berpostur 188 cm itu sudah mengemas 30 gol dan 12 assist dari 46 pertandingan. Tentu saja, kehadiran Romani dan Zijustra diperlukan untuk memberi persaingan kepada Struik di lini depan. Dengan begitu, sang pemain akan terpacu memperbaiki catatannya bersama Timnas Indonesia. Patut dinanti apakah tiga nama tersebut jadi memperkuat Timnas Indonesia atau tidak. Elkan Bagot kembali tak masuk skuad Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, memastikan tidak akan memanggil Bagot untuk dua pertandingan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Tidak ada, Ujar Shin Taeyong singkat seraya menggelengkan kepala ketika ditanya mengenai kemungkinan memanggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, memang telah mengisyaratkan bahwa Elkan Bagot tidak memasuk skuad Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Elkan menghilang dari skuad Timnas Indonesia sejak playoff Olimpiade Paris 2024 beberapa bulan yang lalu. Saat itu, Timnas Indonesia U-23 memanggilnya untuk pertandingan kontra Gini U-23. Namun, pihak Timnas Indonesia, baik Shin Taeyong maupun BTN, mengklaim tidak ada respons dari Elkan. Sejak saat itu, Shin Taeyong seperti memberikan skors bagi pemain yang sekarang bergabung dengan Blackpool tersebut. Tidak dipanggilnya Elkan, Bagot ke Timnas Indonesia, membuat legenda Timnas Indonesia. Maman Abdurrahman ikut memberikan komentar. Elkan lagi-lagi tidak dipanggil oleh coach Shin Taeyong. tentu ini sangat membuat kecewa banyak supporter Indonesia, ucap Maman. Namun gimana lagi, pelatih yang lebih tahu, kita cukup memberi dukungan dan doa saja, semoga pemain yang dipanggil dapat memberikan yang terbaik untuk merah putih, tegas legenda timnas Indonesia. Media asal Vietnam, Ketau 247, menjagokan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam tersebut berpendapat seperti itu bukan tanpa alasan, sebab mereka menilai ada tiga faktor yang mendukung Garuda untuk bisa tampil di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Faktor pertama terkait dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Menurut Tetau 247, dukungan tersebut terbukti mampu mengantarkan pasukan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sampai saat ini PSSI terus memperkuat timnas Indonesia dengan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Berkat dukungan PSSI, maka hadirlah faktor kedua, yakni skuad yang makin kuat. Menurut TTAU 247, skuad timnas Indonesia perlahan semakin kuat dengan hadirnya sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Kelvin Verdong menjadi salah satu pemain top yang sukses di naturalisasi dan Martin Paes pun kini dalam proses untuk memperkuat timnas Indonesia usai resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dengan skuad yang semakin kuat, media Vietnam itu menilai setidaknya timnas Indonesia bisa bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu faktor terakhir adalah dukungan yang luar biasa dari para pencinta sepak bola tanah air. Dengan mendapatkan support penuh, para pemain Timnas Indonesia diprediksi bakal termotivasi untuk bermain sebaik mungkin saat tampil di babak ketiga nanti. Ada tiga faktor yang saat ini dimiliki Shin Taeyong yang bisa membantu Timnas Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi yang mendukung, skuad juga mendukung, dan dukungan masyarakat, bunyi pernyataan media Vietnam, Tetao 247, Jumat, 16 Agustus 2024. Ketiga faktor itu dapat membantu Timnas Indonesia untuk mencapai sejarah baru yang belum pernah dicapai oleh tim dari Asia Tenggara, yakni tiket ke Piala Dunia 2026, tambah keterangan media Vietnam tersebut. Meski proses naturalisasinya masih rumor semata, namun pemain 24 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Jepang. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya penyerang 24 tahun itu ke Timnas Indonesia serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Jepang. Natho Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya. Pertemuan Indonesia dan Jepang tentu tak akan bisa dihindari, tulis judul artikel Natho Sport. Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Ular Romeni, pemain berposisi penyerang yang bermain untuk klub FC Utrecht yang akan memperkuat timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Jepang. Indonesia sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata, tegas Nat Sport. Tanda Ular Romeni akan menjadi pemain timnas Indonesia selanjutnya kembali mencuat karena dirinya telah mengarsipkan postingannya berseragam Belanda. Ula Romeni memang pernah bermain untuk timnas Belanda kelompok umur dari U15 sampai U20, laga terakhirnya bersama orangnya adalah tahun 2019 silam. Menukil dari Transfermarkt, striker yang kini berusia 24 tahun ini sudah pernah tampil 9 kali di berbagai timnas kelompok umur. Penyerang FC Utrecht bahkan memajang momen ketika berseragam orangnya di Instagram pribadinya. Namun, kini seiring santernya kabar dirinya akan dinaturalisasi, postingan itu diarsipkan. Dari pantauan admin pada Kamis, 15 Agustus 2024, sudah tidak ada postingan ular Romeni yang menggunakan seragam Belanda. Ia bakal melupakan untuk tampil di skuad oranya. Sementara itu, tanda lain ular Romeni bakal dinaturalisasi sudah banyak, ia dan ketum PSSI saling mengikuti di media sosial. Pemain kelahiran Nijmegen ini juga berteman baik dengan penggawa skuad Garuda, Ragnar Orat Mangoen. Ular Romeni juga sempat berfoto dengan Jay Idze serta Ivar Jenner ketika membela FC Utrecht di laga pramusim. Menarik dinantikan apakah langkahnya menghapus arsip berseragam Belanda membuat striker berusia 24 tahun ini mantap memilih jadi ujung tombak timnas Indonesia. Legenda timnas Belanda, Giovanni van Bronckhorst menilai masa depan skuad Garuda saat ini sangat cerah. Sebab menurut pemain berdarah Indonesia tersebut, saat ini timnas Indonesia didominasi pemain keturunan yang menjanjikan yang bisa bersinar 2-5 tahun ke depan. Sebagaimana diketahui, Giovanni van Bronckhorst merupakan legenda timnas Belanda yang memiliki darah keturunan dari Indonesia. Diketahui, van Bronckhorst memiliki garis darah Maluku dari ibunya yang bermarga Sapulete. Jika ditilik lebih jauh, Van Bronchorst merupakan anak dari ayah keturunan Indo bernama Victor Van Bronchorst dan ibu bernama Francian Sapulete yang berasal dari Maluku Tengah Saparua. Dengan adanya darah Indonesia yang mengalir di dalam tubuhnya, Van Bronchorst menilai kalau timnas Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah dan akan berkembang pesat. Itu semua tak luput karena skuad Garuda dihuni oleh banyak pemain keturunan berkualitas. Melihat sepak bola Indonesia di 2 hingga 5 tahun ke depan, saya kira Indonesia punya banyak potensi dan juga saat ini banyak pemain keturunan, ujar Van Bronchorst, dipetik dari BBC Sports. Van Bronchorst pun berharap bisa menjadi bagian dari perkembangan timnas Indonesia suatu saat nanti. Saya harap bisa masuk di dalam bagian dan membantu perkembangan tim nasional Indonesia, tandasnya. Salah satu pemain keturunan yang diinginkan PSSI membela timnas Indonesia, Kenzo Goldmin akhirnya buka suara. Kenzo Goldmin akhirnya mengakui jika saat ini tengah dihubungi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Penyerang 22 tahun tersebut mengonfirmasi saat diwawancarai oleh salah satu media Inggris di channel YouTube ESPN Sport beberapa waktu lalu. Mereka mengirimi surat bahwa saya dipanggil untuk main di timnas Indonesia, ujar Kenzo Goldmin. Dan sekarang saya dan agen sedang lihat dokumennya, bagaimana semuanya bekerja untuk bermain di Indonesia. Lanjutnya, jadi saya pengen main di sana, tapi sekarang kita harus memikirkan semuanya sebelum menentukan pilihan. Tambahnya, saat ditanya mengenai seberapa jauh proses agar Kenzo Godmin bisa membela timnas Indonesia, pemain Derby County memberi penjelasan detail. Agen saya mencari tahu kabar benarnya di dokumen. Jika memang semuanya benar, saya akan membicarakan dengan keluarga," ujar Kenzo. Kenzo Goldmin mengaku masih terbuka dengan semua kemungkinan yang akan terjadi kepadanya. Ia juga menyatakan berminat untuk membela timnas Indonesia jika memang dibutuhkan, namun sang pemain ingin memastikan darah keturunannya. "Jadi rencana saya terbuka. Saya masih muda, 22 tahun. Saya melakukan dengan baik, di klub." Saya belum tahu karir saya. "Kedepannya," ucapnya, "saya juga ingin memastikan terlebih dahulu ke keluarga apakah masih elik bel untuk saya bermain untuk Indonesia atau tidak," tegasnya. Media Australia menyoroti melimpahnya pemain keturunan top Eropa yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Fenomena itu membuat skuadron Garuda bisa meningkatkan kekuatan tim dengan cepat. Salah satu media Australia yang membahas hal tersebut adalah VNI Sport. Mereka menyoroti keberadaan pemain keturunan yang mayoritas datang dari Belanda, membuat Timnas Indonesia bisa melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengapa Indonesia banyak menggunakan pemain naturalisasi? Tulis judul artikel Fan eSport dikutip Bola Timnas. Proyek naturalisasi terus dijalankan demi Timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir PSSI bahkan lebih gencar memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. This record was broken when they called up 10 naturalized players for the upcoming two matches against Vietnam in the 2026 World Cup qualifiers at the end of this month. Rekor dipecahkan saat mereka memanggil 10 pemain naturalisasi untuk dua laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis VN Esports. Fan Esport pun mengulas dalam aspek sejarah bahwa timnas Indonesia dianugerahi banyak pemain keturunan yang di atas kertas siap dinaturalisasi karena sempat jadi jajahan Belanda. Visi PSSI juga tidak terlepas dari faktor sejarah karena Indonesia pernah menjadi negara jajahan Belanda sejak tahun 1800 hingga kemerdekaannya pada tahun 1945. Tulis Fan Esport hubungan kedua negara terus terjalin hingga saat ini, termasuk di bidang sepak bola yang banyak pemain keturunan Indonesia tumbuh di sana. Selain itu, melalui Belanda, masyarakat Indonesia juga melakukan migrasi ke negara-negara Eropa lainnya. VN Sport juga menyoroti strategi PSSI yang menarget para pemain keturunan Belanda dengan level yang tak terlalu mentereng untuk disodorkan tawaran naturalisasi. Sepak bola modern dipenuhi pemain terkenal Belanda keturunan Indonesia seperti Robin van Persie, Giovanni van Bronckhorst, Roy Makaai dan Nigel de Jong, serta bintang Belgia keturunan Indonesia Raja Nainggolan, tulis VN Sport. Namun PSSI mengincar pemain-pemain di kasta bawah karena selain jumlahnya lebih banyak, kelompok ini juga lebih bersedia menerima kebijakan kewarganegaraan tunggal Indonesia, tutup media tersebut. Bukan Martin Paes dan Jens Raven, media Jepang justru ketakutan jika timnas Indonesia bisa menaturalisasi adik dari gelandang AC Milan Tijani Ragers, yaitu Eliano Ragers. Nama Eliano Ragers sebenarnya sudah lama disebut-sebut akan dinaturalisasi oleh PSSI. Terlebih lagi, dia memiliki talenta karena telah masuk sebagai pemain utama di tim senior Eredivisie. Eliano Rangers merupakan pemain yang kini berkiprah di Eredivisie atau Liga 1 Belanda bersama PC Zwolle. Pemain berusia 23 tahun tersebut bisa bermain sebagai gelandang, winger kanan dan kiri. Musim lalu, dia mencatatkan 23 pertandingan untuk PC Zwolle dengan catatan 3 gol dan 1 assist. Pada pekan pertama Eredivisie 2024 hingga 2025 melawan FC Utrecht, Kamis, 8 Agustus 2024, dia bermain sebagai starter selama 90 menit. Sama seperti kakaknya, Eliano Rangers merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Maluku. Oleh karena itu, dia memenuhi syarat dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan catatan apik tersebut, bukan tidak mungkin dia masuk proyeksi PSSI untuk dinaturalisasi. Terlebih lagi, PSSI telah menyatakan ada dua pemain keturunan baru yang saat ini sedang diproses. Soal Eliano Rangers, media Jepang, Football Channel ternyata sudah mulai was-was andai benar namanya masuk ke skuad asuhan Shin Tae-yong. Bahkan, mereka menyebutnya sebagai ancaman baru. Jika ia bergabung dengan tim nasional Indonesia sebagai pemain naturalisasi, ia berpotensi menjadi ancaman bagi tim nasional sepak bola Jepang di masa mendatang, tulis akun Football Channel. Pemain timnas Indonesia, Martin Paes terang-terangan mengancam Arab Saudi jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sudah ditunggu agenda penting pada 5 September 2024 mendatang. Squad Garuda bakal menjalani dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Pertama akan digelar di kandang Arab Saudi, King Abdullah Sport City. Kemudian Asnawi Mangkualam cs bakal bermain di SUGBK saat melawan Australia pada 11 September 2024. Jelang bentrokan ini, Martin Paes tak segan menebar ancaman terhadap lawannya, hal itu dengan mengungkapkan target timnas Indonesia. Kepada media Belanda, Martin Paes menegaskan bahwa dirinya ingin membawa tim Merah Putih lolos ke Piala Dunia 2026. Saya ingin lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan lolos Piala Dunia 2026, ucap Martin Paes dikutip dari NSP Sports. Saya akan membuktikan, timnas Indonesia akan menjadi ancaman yang berarti untuk lawan yang dihadapi. Saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk tanah air Indonesia, kita akan sapu bersih semua laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini, lanjut Paes. Semoga proses persidangan dapat disetujui oleh FIFA. Itu harapan saya. Mohon doa terbaik, tegasnya.